jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Wow. Pneumatic tire roller. Pneumatic tire roller juga dikenal sebagai rubber tire roller adalah jenis alat berat yang digunakan dalam industri konstruksi untuk pemadatan permukaan. Alat ini biasanya digunakan untuk pemadatan lapisan permukaan aspal pada proyek jalan, landasan pacu bandara, atau area lain yang memerlukan pemadatan yang lebih lembut dan kontrol ketebalan. Number 2. Wow. Harvester atau pemanen kombinasi. Pemanen kombinasi atau harvester digunakan untuk memanen hasil tani seperti padi, biji-bijian, buah, dan tanaman lainnya. Mesin ini menggabungkan pekerjaan seperti menuai, merontokkan, dan menampi menjadi satu proses sehingga efisien untuk proyek pertanian. Alat ini mempermudah petani dalam melakukan pekerjaan serta menghemat waktu. Number 3. Wow. Eskavator. Eskavator merupakan alat yang digunakan dalam proses ekskavasi. Kini fungsinya meluas menjadi penggali serbaguna. Eskavator mengangkut material berupa tanah, batu, dan pasir ke dalam truk dengan jumlah yang banyak atau bisa membawanya dalam jarak dekat. Number 4. Wow. Compact truck loader. Compact truck loader yang disingkat CTL adalah mesin kecil dan terkompresi yang digunakan untuk mengangkut dilengkapi dengan skop atau sendok pelat logam di bagian depan. Alat berat ini bisa mengangkat, memecahkan beban besar. Mesin CTL lebih kasar dan berketekanan tinggi sehingga lebih baik digunakan pada medan yang kuat seperti bebatuan atau tanah kering. Number 5. Wow. Grader. Motor grader atau grader termasuk alat berat yang dapat meratakan tanah dengan pisau panjangnya. Selain mengolah tanah, grader bisa dimanfaatkan untuk meratakan tanggul, menimbun kembali tanah galian, pemeliharaan jalan, atau membuat landasan pertama saat ingin mendirikan jalan raya. Bisa dikatakan kendaraan berat ini digunakan saat proses awal atau akhir dalam sebuah konstruksi.